macam Datin Seri Tiara Jacqueline yang beraya di Malaysia tahun ini. Betul, Tishy. Dan sudah menjadi tradisi keluarganya apabila mengadakan beberapa rumah terbuka agar setiap tetamu dapat dilayan dengan lebih intim. Boleh tak beritahu kami apa kenangan terindah you setiap kali Aidilfitri? Bagi saya, persiapan untuk hari raya tu, the whole ritual of nak menyambut raya dengan memasang pelita, dengan nak kena apa susun playlist hari raya, hiaskan rumah untuk hari raya, preparing menu untuk raya. Itu selalu yang saat-saat paling indah untuk saya. Raya pada tahun ini, kali ini apa yang berlainan dengan raya-raya sebelum ni mungkin? Kelainan tahun ini adalah kami beraya di sini. Kami selalu keluar negeri dan dah 3-4 tahun ni kita sambut hari raya dekat luar negeri. Jadi tahun ini suami kata tahun ini kita sambut dekat Malaysia. Kenapa tahun ni berlainan pula nak celebrate dekat sini pula? Macam mana pun tak samalah. Walaupun kita bawa CD hari raya semua dekat sana, bawa baju kurung, baju Melayu semua dekat sana, dapat duit raya semua macam biasa, tapi tak sama macam suasana hari raya dekat sini. Sebenarnya suasana ibu kota kalau di sini tu terasa macam orang shopping hari raya, ada lagu-lagu raya, kita pergi mana-mana dan semua orang bersiap untuk nak beraya. Sana tu kita saja ya, our family saja yang menyambut hari raya, jadi macam ganjil sikitlah. Mungkin orang ramai tak tahu your family or yourself buat kita ke beraya tu. Apa yang pelik mungkin ataupun yang unik dalam keluarga saja? Keluarga kami jenis suka berhari raya dengan kawan-kawan sekelompok-sekelompok macam tu. Fokus kami adalah untuk mereka saja. Kalau open house, beribu-ribu orang macam tu, kadang-kadang salam atau jumpa tak jumpa, macam tak personal kan. Pada saya, raya is a time to catch up with old friends and family. Really, really, so I really want to spend that time with them. Kadang-kadang susah untuk nak lafazkan maaf tu, tapi masa tu macam semua orang melafaz. So, it's easy. Dan time tu rasa akrab sangat.